Apaan? Apa? Maaf guys. Enak banget temen. Berapa Ci? Gendis dari kita Gentulan. Mau buka aja di foyer aja. Jangan merek-merek. Terus gimana udah mulai? Makasih ya Cici. Makasih ya Michi. Makasih ya Kak Anil. Guys, bentar mau buka kado dari Gen 11 dulu guys. Bentar sumpah. Besi ini kan gak ada. Besi, aku sama Kak Anil gue besi. Cici makasih ya Kak Anil. Makasih ya Kak Anil. Aku lagi like. Demi apa sih? Ah, suka banget. Hi guys. I am Gendis today. Apa? Halo semuanya, aku Gendis. Gimana kabarnya, guys? Halo. Hi Gendis. Hi. Gimana kabar kalian semua? No, I'm Gendis. Omo, kita habis kasih kado ke Gendos, guys. Guys, bukan Gendis doang, karena bisa make up pakai shadow. Lucu banget. Gendis nangis, guys. She's crying. Omo. Kita habis kasih kado. Nanti kalian coba lihat ya, mungkin nanti Gendis. Kety, ini Gendis lagi nge-live. Ini dia orangnya. Guys, habis dikasih kado sama Gen 11. Lihat ya, guys. Aku juga. Guys, aku habis dikasih kado juga. Ayo live live. Kety, kalian, kalian. Aduh, gak mau buka masker. Halo Kak Aris Dwi Pradipta, halo Kak Angger, halo Kak Adel, halo Kak. Siapa? Masih? Enggak, ini apa? Kayaknya mau WhatsApp. Guys, abis dikasih. Guys, martabak aku ketinggalan. Enak guys. Nggak suka asin. Guys. Guys, kalian kok tau aku banget sih, ya. Guys, abis dikasih kado sama Gen 11, dikasih lotion sama dikasih body mist. Body mist gak sih? Oke, yuk. Flexing ya. Guys, sempet tau gak sih kita tuh bingung mau beliin parfum Gendis apa? Oh. Ini bukan parfum, tapi apa? Parfum. Kety nggak tahu ya? Kita beli. Tahu. Oh, apa ini? Nggak tahu. Tapi expect nggak kalau misalnya kita bakal beli itu? Nggak. Cuma kalau mainnya itu nggak? Tapi kamu emang bilangnya pakai yang itu nggak sih? Atau yang oranye? Aku pengen yang ini, aku sempet lihat yang ini. Tapi ini tuh susah, biasanya aku kalau ke toko makeup nggak ada yang ini. Tapi aku pernah lihat ini. Oh, di sini? Di toko ini ada ituan? Nggak ada, kayaknya cici deh. Halo guys. Guys, aku tuh kalau misalnya udah pake... dong. Kalau misalnya pakai body mist, tapi enak ih. Ya kan emang suka aku. Guys, thank you banget Gen 11 sumpah. Aku sayang banget aku gitu. Aku kalau misalnya pakai body mist tuh selalu too much kan. Guys, aku
gear sama gear. Terus aku lagi krisis body image gitu. Maksudnya aku lagi pakai parfum. Aku baru beli parfum baru terus kayak aku tapi krisis body image karena kalau misalnya pakai parfum tuh ini kan kayak sayang itu kan makainya. Karena parfum tuh maksudnya emang wanginya lebih ngeliat, tapi kalau misalnya body image kan kita bisa pakai. Guys, bagus ya. Aku abis bikin gitu design. Kan. Bagus. Bagus. This. Buat apa? Tapi bagus. Keren. Itu buat apa? Islam aja. Chelsea, boleh bajak dulu enggak mau ambil martabak? Oke. Kan. Aku dikasih kado guys sama yang 11. Oh my. Gendis. Gendis ini banget ya kayak. Iya. Iya. Oh my god. Terus kasih banyak ya. Iya lucu ada stikernya. Mio. Mio. Hai. Kapan live? Aku ada live tau hari ini guys. Tau gak sih kak? Jadi aku tuh mau beli ini. Cuma kayak aku tuh mikir-mikir beli gaya gitu. Terus aku pernah udah mau beli banget. Terus yang aku mau tuh gak ada ininya. Shit. Iya tapi shit aku bangetin. Makasih ya. Oh my god. Ada siapa aja? Ada semua gen sebelas hari ini. Hai. Kecuali kak Dena sama kak Desi. Bye. Ada orangnya. Oh, ada juga. Udah. Lucu banget gak sih gen sebelas ini tuh aku udah pengen dari lama. Guys tapi FYI kita beli parfum Gendis itu. Dia tuh kita bingung. Disboleh ini dulu. Selera parfum Gendis. Kab. Selera parfum Gendis itu kayak ibu-ibu gitu loh. Hai semuanya, thank you Kak Clara. Thank you Kak Clara. Kan enggak tadi bilang apa? Ah, dikasih ada stikernya. Lucu banget guys. Alay banget guys. Ada stikernya. Ih. Sumpah, alay banget guys sebenarnya. Alay banget kan sebenarnya kita. You're being fake. Oh my god. Makasih ya guys. Halo Kak Putri IDM. Ada stikernya. Aku dikasih. Sangat tidak expect tau guys. Tidak menyangka yang tidak nyangka. Kalian merencanakan beliin aku ini kapan guys? Udah lama. Demi apa sih? Awalnya tuh Kak Grisel. Kak Grisel notice. Katanya bukannya mau eyeshadow ya. Emang ya udah. Demi apa sih Kak Grisel? I love you so much Kak Grisel. More than anything. More than anyone. Kak Grisel, you're the best. Makasih Kak Akmal. Mas. Makasih ya guys, give you. Di belakang guys. Iya, berarti. It's me first. Tadi pagi, kan aku kira kan aku masuk sekolah masih lama kan. Jadi aku nyantai kasih gitu. Andre. Tadi pagi tuh aku mikir kira-kira teman sekelas aku siapa ya? Soalnya kan aku sekolahnya di rolling gitu kan setiap kelas pasti. Lah kamu enggak ada libur sekolah, Nis? Ada. Tapi iya terus abis itu, hari ini tuh tadi sore banget aku dikasih tahu kelasnya siapa aja. Males banget sekelasnya emang enggak kenal semua. Makasih Karangga, jangan gitu dong, Nis. Bersyukur. Itu Karangga ADC bukan? Bukan. Makasih Karangga. Belum tentu semua Karangga osin kamu, Dis. Apaan sih? AADC, ada apa dengan cinta Rangga? Masa enggak tahu? Oh. Kalian makasih kalian Katie Only. Ini dia yang kita tunggu. Kalian Katie Only, makasih kalian. Sumpah guys, aku enggak suka banget. Bye. Aku kayak sebenarnya aku enggak apa-apa sih. Maksudnya ada yang aku kenal. Kan Joki katanya. Iya dia bayar aku. Kok sama jangan-jangan ada yang ngapain sih kak? Miss inget gak? Enggak. Siapa? Enggak semua. Baik-baik saja ya. Bleh. Joki baca. Guys aku dikasih shadow sama Gen 11 baik banget deh. Tapi aku juga dikasih shadow. Kena minyak ini. Enggak lah. Mana kok? Kasih kak Res Katie Only. Kok banyak banget sih Oshinya. Makasih ya Shing. Kamu lihat gak eyeshadownya? Jangan iri ya. Aku ada beberapa yang aku kenal sih ya. Tapi kayak ini dia guys. Besok ada sahabat. Makasih kak. Gak ada sahabat aku gitu. Jadi aku punya. Gak ada minum. Boleh bagi minum. Boleh. Makasih kak Res. Thank you kak Res. Ih so asik banget sih. Makasih kak. Eh diam boleh gak? Aku jadi gak fokus nih.
Makasih ya Kak Red, Katie only. Aku kelas 9. Katie, apa? Kan lip tintnya rasa watermelon. Terus dirasain. Tapi kerasa. Terus ininya? Brown sugar terus kayak ngerti enggak sih perpaduan brown sugar? Pahit enggak? Pasti jadi rasa mangga ya. Enggak sih, cuman kayak pahit. Anjing. Guys, makasih ya gift-nya. Makasih Kak Al, halo Kak Al. Makasih Kak Pierre. Kamu lagi juga gak sih? Hah? Adek, itu punya kamu ya? Enggak, aku I found this, aku. Jadi aku dikasih body lotion. Tapi ini lucu banget sih, Kak. Dikasih body lotion. Kayak ini. Makasih Kak Ardi. Aku udah kasih body. Aduh, sorry. Guys, terus yang beli ini siapa guys? Cici. Semua. Cici. Abis itu dikasih ini. Lucu banget. Tapi aku gak pernah nyoba ini tau. Aku gak pernah nyoba. Itu enak, sumpah. Punya, Michi punya gak sih? Iya. Michi pake parfum. Enggak, iya. Wih! Wah, ini apa sih? Amin, waro aku. Nonton pajama dulu. Tadi ada ini tau, di last kali itu. Bagi lotionnya boleh gak? Boleh. Maksudnya bukan bagi mochi. Makasih ya guys, gift-giftnya. Tapi tuh Cicintia pertama kali nanya tuh aku dulu deh kayak apa nih Gendis suka ini ya? Suka. Masih sih. Mungkin gak pas kita makan rame-rame tapi gak ada. Oi, kamu. Oi, apa kamu di? Dis. Halo Kak Gendis, apa kabar yang baik? Dis, inget gak waktu kita makan-makan tapi kamu gak ada? Ini makan deh yang gitu. Yang di iya. Itu huh? Terus kita lagi bahas parfum buat kamu itu. Suka deh. Oh, iya, Kat, masalahnya ini parfum dia kayak ibu-ibu kan? Bukan, bapak-bapak dong. Oh iya. Sini bapak-bapak banget. Kayak bapak. Enggak, kita kasih ya. Kadian. Enggak, padahal aku cuma pakai parfum cowok, maksudnya parfum. Ya udah, aneh dong. Bapak-bapak dong. Ini sehat-sehat. Kasar deh. Sayang, Tina. Dis, kita tuh bener-bener memperdebatkan kayak Gendi suka ini enggak ya? Gendi suka ini enggak ya? Terus kayak suka-suka dia tapi sukanya yang bau cowok sih, bau. Guys, tadinya halu, tadinya kita tuh mau beli promo, itu makasih Kak Devi. Cuman ternyata besokannya promonya hilang. Ya, demi apa sih tadi? Mau tutup gak Kak satu? Makasih Kak. Enggak apa-apa. Aku aja nih. Kita tutup. Enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak usah. Enggak apa-apa. Satu, dua. Satu, dua, tiga, ayo Kak. Tutup kan? Biar viral gak sih? Iya biar viral kak. Bye kak. Makasih ya kak. Dadah kak, sehat-sehat terus. Makasih kak Fatul. Kalian bisa tumpah kak. Guys, kalian tau gak? Aku tuh sebenarnya udah pengen aja ini dari lama. Tapi kayak hanya Kak Grisel sama. Kamu udah bilang itu dari tadi. Cuma Kak Grisel yang tau aku adalah alay ya. Alay banget. I love Kak Grisel more than anything. More than semuanya. Makasih ya kak Nandut. Siapa ya? Enggak guys, sebenernya tuh suara parfum aku tuh enggak bapak-bapak. Enggak, udah deh jangan pick me, pick boy. Selera parfum aku parfum bayi. Sumpah hari ini Michi kok Michi baru tau parfum aku kan. Aku terus makasih Kak Nisu. Kita keluar. Makasih Chen, makasih Kak Nisu, makasih Kak Nisan. Apaan sih, alay banget sama. Apaan sih, Kathy? Terus kita lagi ini. Makasih Kak Ardi. Lagi nunggu nih. Makasih Kak Manggut. Ini siapa sih? Ini siapa sih yang pakai bedak bayi? Gitu. Terus Kathy Omni. Kayaknya ini deh parfum aku deh. Oh iya. Terus kayak gitu. Ah iya, dia bener-bener cium kan. Terus udah. Iya, terus dia bener-bener nyium. Aku yang kayak nempel kayak. Udah boleh. Mitch, gimana review parfum aku? Hai guys, hai teman-teman. Makasih Kak Mandu. Cici makasih ya. Cici makasih ya. Sama-sama ya. Oh iya, aku lupa. Cici makasih ya, Ci. Guys, aku lagi di sebelah orang deh. Makasih Kak. Orang Depok. Makasih ya kak. Orang Depok. Makasih kalian. Widi ada bos besar, ada bos besar Kevi. Depok. Lihat macam apa? Apa? Kayak apa modelnya? Bok bok. Makasih kak Cristiano. Makasih kalian. Jatuh. Makasih kak Mamba Cici. Makasih Kak Res. Oh, iya. Tau gak Lin, tadi pas kamu pegang kepala aku udah kayak Lin kok gak sopan. Terus aku inget aku gak enak banget guys. Aku udah minta maaf berkali-kali, aku gak enak banget. Iya tapi kamu kayak Lin kok kamu
gak rasa ngerakutin. Aku gak sopan banget terus gimana ya guys? Kalian udah tua. Kasih kalian. Bye. Iya tau parfum cowok emang enak. Iya kan? Masa itu kayak outfit anak kuliah. Emang mereka magang, anak magang tau gak? Thank you Kak, terima kasih kalian. Bye. Guys, duluan ya. Dadah. Cici, makasih ya. Aku sayang banget Cici, sumpah. Parfumnya emang apa? Bukan, nih, gitu. Dikasih yang sebelah. Kenapa komennya gitu? Tapi aku emang termasuk picky sih sama parfum. Tuh gak bisa. Oh, semua nggak sih, semua orang pasti picky sama parfum. Siap, ya, tapi bukan aku nggak semua nggak cocok sama semua wangi ya, parfum gitu loh. Ya, apa-apa, makanya kayak waktu itu aku off air, aku pakai parfum gitu cowok, abis itu diledekin. Guys, gendis pakai parfum cowok. Parfumnya sama siapa? Sama ini mak. Makasih Kak Arsi karena aku. Sama. Udahlah. Guys, ceritain pas main go-kart. Pas main go-kart itu, kan udah nonton belum? Guys, aku main go-kart. TV. Nonton di JKT48 TV now. Gendis bau cowok ya? Enggak juga dong. Gendis, apa Kak? Amin keren makasih, banget Kak. Masih 15 tahun. Ras. Anin tolong tonjok Gendis, dia dislike Depok. Hah? Ya kan? Margo. Eh, ya sendiri. Oh my god. Jadi nanti aku ke Margo guys. Guys, waktu itu, Jadi waktu itu kayak Michi tuh punya shampoo ada 3 atau 2, ada nih terus kayak banyak gitu kan. Terus aku tuh yang paling interesting kan yang coklat kan. Jadi aku pakai yang coklat. Aku nggak tahu kalau misalnya wanginya tuh bakal semerbak itu. Terus aku kayak, makasih Kak Rafael. Kayak takutnya ini shampoo aku kesukaan Michi kan aku pakai. Aku takutnya yang kayak yang buat Jakarta dari Depok emang iya. Shampoo aku yang ini ya. Udah guys, kita stop dengan terus perdepokan ini, aku takut. Enggak sih, lebih ke shampoo-nya aku pakai yang satunya, conditioner-nya aku pakai yang coklat. Tapi ternyata baunya semerbak banget. Tiba-tiba pas aku keluar beneran yang Michi rasanya. Apa? Makasih Kak Lang. Shampoo coklat. Makasih Kak Aal. Yang itu ya, sekarang. Iya, Michi. Enggak, kok Michi aku cuma pakai conditioner doang. Keren banget. Profilnya Kak Aal lagi di salju. Gak ada yang mulai pakai sih. Michi, ini ya kesukaannya banget ya. Enggak sih, aku jarang pakai. Fanbase Gendicious. Aku pakai aja sih, kayak. Fanbase Gendicious. Fanbase Gendicious mana? Udah tahun nggak? Tiap tahun terus ya? Udah pulang kak. Pulang. Iya. Emang Fanbase Gendicious kenapa? Kenapa? Emang kenapa Fanbase Gendicious? Udah kan. Udah tadi udah. Gendicious cobain parfum apa itu emang kenapa? Gak pulang. Bentar lagi pulang. 15 menit lagi. Jadi kangen ya kak. Jadi cantik om kan? Apa? Belum ngecek guys, nanti aku cek. Makasih infonya. Yang coklat, terus dia bilang kayak dia bilang sama mamanya kayak salah beli tapi gak apa-apa dia suka. Terus kayak aku pernah ada jokes. Pegang HP gak? Enggak. Lah ini dipakai. Kamu pegang HP gak? Apa lagi cek? Ayo cepet sembuh. Makasih kak. Udah kak. Makasih ya kak. Bener kak. Terus aku pernah bilang gini kak ke Michi. Nanti guys, aku cek, makasih. Juga kepikiran apa kalau lagi tidur. Terima kasih sudah memberikan energi positif dan selalu bersemangat. Rambutnya disemutin tuh, nangis banget soalnya. Ini kayak semerbak abis. Sama siapa? Sama orang-orang teman-teman aku? Dia aja. Sama Kak Ani, sama Kathy. Tadinya kan kita mau live berdua-dua ya? Apaan sih? Aku yang ngajak duluan ya. Terus tiba-tiba, Tutor Miwin. Apaan sih kok barengan gitu? Jangan-jangan. Sumpah alay banget ya. Ya kan kita orang Depok. Iya. Gimana? Sorry bos. Baik cuma Jatim Pride. Apa? Warna biru. ada Kak Alok apa baik? Mana foto gymnya bos? Udah di PM ya? Kamu pasti yang gak baca PM. Aku kebelet sih. Kamu nge-gym? Ada Kak siapa tadi? Bukannya kamu pilates. Aku suka deh. Ulang sekali lagi. Gak mau. Kalian, thank you. Halo Gendis, halo Kak, parah lu. Enggak, jangan gitu dong. Kak, kalian. Makan apa? Tadi makan martabak. Tadi oh, bakar tuh baunya manis. Aku suka sih baunya manis. Aku di teater tuh harusnya jam. Makasih Kak Rasyen. Sama siapa aja, Jis? Makasih ya. Semuanya. Kesia. Gendis dicariin teman aku Gendisnya, Kak. Halo Kak Florence.
Ada Michi gak? Udah pulang? Makasih Kak Ardi. Makasih Kak Arvin F. Halo Kak Arvin F. Genis kelas berapa? Kelas 9. Guys, aku kelas 3 SMP. Berarti bagus lah. Iya sih. Ya. Genis aura OSIS-nya kuat banget. Enggak lah. Genis OSIS. Makasih Kak Andre. Enggak tahu sih orang. Hah? Sih SMP. Sorry deh. Kamu OSIS. Iya, OSIS. Kamu kelas berapa sih? Kelas 9. Oh iya ya. Tapi jujur aku kurang suka. Udah enggak bisa ikut OSIS dong. Udah bisa, tapi ini tahun terakhir aku di OSIS. Aku terakhir tahun terakhir. Bisa? Karena aku sekolah. Bukannya OSIS cuma kelas 7-8. Iya, tapi kalau daftarnya iya, tapi kan aku udah jadi OSIS dari kelas 8, dari kelas 7. Jadi kontraknya enggak habis gitu. Kontraknya tak habis tahun ini. Oh, berarti kalau udah jadi OSIS dari kelas 7 bisa? Bisa. Kenapa? Oh, aku kira OSIS tuh cuma boleh dari kelas 7 sampai kelas 8. Halo deh, Gendis. Halo, Kak. Lah, emang iya? Nah, dia masih jadi OSIS. Kamu kelas 9 kan, tapi kan semester 1. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Iya, tapi bisa, dari kelas 7 aku udah jadi OSIS. Iya, udah emang iya, emang OSIS dari. Enggak, dia nanya. Enggak, masa dia nanya, dia memperdebatkan itu, makanya enggak tahu. Enggak, dia nanyanya tuh OSIS kelas 7 kelas 8. Iya, kan ya. Bisanya cuma kelas 7 kelas 8. Tapi kelas 9 masih jadi OSIS, tapi udah mau lengser. Iya, jadi kayak persiapan mau lengser. Iya, gitu. Iya persiapan mau lengser gitu. Iya gitu lah pokoknya. Lengser tuh diapain? Gendis lucu. Makasih. Graduation. Dari OSIS. Makasih Kak Yudo. Thank you. OSIS Sigma, diam enggak guys? Umur kakak OSIS enggak lah guys, aku enggak semenyeramkan itu. Makasih Kak Res. Kadang aku mendukung lah. Adik kelas. Jadi soalnya aku verify pajama, amin. Kamu kok keren gitu OSIS. Makasih Kak Ayah. Aku yakin ya guys. Eh guys, sumpah guys, aduh kok panik banget. Enggak, lihat deh. Eh jangan deh. Apa namanya? Makasih Kak Pum cuma Katie. Apa sih kayak? Udah apa sih nyebutnya? Lupa aku. Nanti deh guys, next time. Apa? Apa sih yang sampai? Ngurus ada MPLS. Iya. Guys, aku yakin, makasih Kak Rizu, kok Michi Choi yakin gak apa-apa. Makasih ya Kak Rizu. Aku yakin Gendis jadi OSIS tuh nyogok. Ada kelas kalau baru masuk enaknya diapain, Dis? Makasih Kak Rizu. Diajarin dong. Dikasih ajaran, dikasih aturan-aturan sekolah. Sasi kenapa sih sas banget? Enggak habis. Cat lihat cat. Habis isi kuota, bro. Iya, makasih ya. Bye guys. Bye-bye. Makasih. Bye. Bye. Oh, tadi Kak aku nanya kayak gitu kan? Aku tadi habis jalan. Guys, Kak ini udah benar. Nyusul. Ya udah pakai nyusul. Kayak udah ada Kak. Aku udah. Aku mau begini. Thank you, Kak. Takut enggak sih ada kelas yang enggak lah. Perkenalkan ya, aku Gini Sigma. Ya, jadi rasanya jadi OSIS gimana? Biasa aja gila. Tapi mungkin banyak cerita dekat enggak sama Yuzu. Kayaknya iya deh. Dekat apa? Dekat ini deh. Oh. Makasih Kak Yuzu. Makasih. Enggak bahas sih cuma. Bisa tapi kamu mau jadi OSIS ini enggak tertekan gitu enggak atau kayak enjoy aja? Bukan inti. Kalau Kak Ani tuh inti kan. Kak rasa jadi OSIS gimana, Kak? Beban. Iya beban karena inti bebannya lebih ini enggak sih? Emang inti sama enggak apa? Kalau inti tuh yang benar-benar peran penting itu kalau yeah. Misalnya anggotanya kan yang kayak yaudah gitu. Yang disuruh iya. Aku awalnya mau masuk inti kan, aku tapi gara-gara masuk JKT aku enggak yakin aku masuk inti. Aku juga bisa meyakinkan minta sih. Kenapa di homeschooling enggak ada itu, guys? Sumpah ini bisa enggak sih di dilihat aja? Panik banget. Ya baik-baik ya. Biarin aja. Pusing gak ngurusin adek-adek? Jujur kayaknya pusing deh. Tapi terakhir guys, tuh kayak berarti kalau ada acara OSIS yang ngurusin ya? Iya. Kayak pensi gitu-gitu. Emang sekolah kamu ngadain pensi? Bye. Iya, ngundang JKT. Sumpah ngundang JKT sekolah aku. Bapak kamu bayar. Bapak kamu donatur pertama. Iya sih guys, homeschooling kalau ada OSIS-nya ngapain ya? Iya, ada gak sih tapi kamu gak ada kan? Gak ada lah. Homeschooling. Aku dulu ekskul, enggak sih aku sekarang. Homeschooling aja enggak bersosialisasi. Gimana caranya membuat OSIS? Iya sih. Ancur lah. Iya guys. Bener sih.
Kamu masih galak lah. Enggak lah. Aku tanya kamu berteman enggak sama teman-teman? Enggak. Yes, tapi aku excited buat SMA sumpah. Ya, walaupun jujur, aku kan kelas 12, kelas 9 tuh sampai ini kan, ada sampai Maret doang kan, sampai Maret. Jadi kayak cuman berapa 10 bulan berarti ya kelas 9 ya? Bes, tapi jujur aku tuh sedih. 10 bulan doang. Pasti kayak kan tuh enggak sih? Tapi kayak deg-degannya tuh kayak try out. Soalnya sekolah tuh udah try out kan. Itu gendis. Itu gendis. Gendis yang cinta, gendis. Ya, jadi aku deg-degan aja buat try out gitu. Guys, kan tau gak sih, jujur aku tuh sedih karena aku tuh gak sedih juga sih, kayak biasa aja, tapi kayak aku ingin mengenal teman-temanku gitu kan, tapi aku tuh gak tahu. Bahkan pas aku ada acara perpisahan sekolah, pas kayak temen tuh gini guys, gue gak tau siapa-siapa. Kamu ada perpisahan kan? Emang? Ada lah. Ada, tapi perpisahannya kayak cuma ya udah perpisahan ketemu makan bareng, bukan perpisahan emang pernah ketemu sampai satu lagi. Kaget kan gendis dong, ya sih? Gimana sih? Guys, maaf. Kenapa pada pulang semua sih? Deg-degan tau gak? Oh, maaf, kaget. Lagi bengong. Makan gak sih? Emang gak jauh. Bukan kaget karena Chelsea guys, gendis. Iya, iya. Gendis kayak guys, maaf ya guys. Gendis. Makasih ya kak. Udah kak. Makasih kak. Enggak, gue cuma ngasih tahu doang. Oh iya, maaf. Sorry. Gak tahu deh. Gendis mana? Itu gendis. Tunjukkan kamu guys. Ju. Dek, guys, gue gak jadi beneran deh. Oke. Okay. Nonton teater musikal kita. Mending ya jelas ya. Iya udah deh. Halo, makasih Kak Raihan. Bye. Mau pulang enggak? Eji, aku iso Jawa loh. Aku iso Jawa loh sekarang. Aku juga iso loh Eji. Eji, aku juga bisa loh Eji. Oke. Mendingan gorok atau barat? Nggak tahu, aku suka orang akhir-akhir ini. Guys, tahu. Dek, apaan sih micin minum itu? Kamu minum itu juga? Itu apa? Yang dikasih sama Levi, lihat deh. Levi, kita kan emang Levi. Kan emang Levi ini, emang selalu kasih itu? Enggak, maksudnya yang dikasih cuma Fritzy sama Michi. Oh, beli kali, beli. Elah, beli. Banyak yang dikasih. Emang kamu dulu yang dikasih berarti. Lah, emang aku dikasih? Close friend bro. Levi yang ijo-ijo aja. Tapi gacor juga Hagar. Iya kan? Guys, tau gak sih? Kan kaget kalau misalnya aku Hagar. Aku udah ngasih tau Katie kan? Aku ngasih tau Katie kalau misalnya aku Hagar. Terus Katie yang kayak, hah? Enggak, kamu reaksi kamu gimana waktu aku bayar Hagafi? Aku pasti suara gemis kayak gini pas Hagafi. Hatiku deh. Enggak, dia langsung ngomong kayak gitu guys, dia langsung kayak aku enggak nanya, aku enggak kebayang kamu gimana. Hai, kembaran aku. Ini nih. Hmm? Itu langsung kayak Katie langsung kayak hatiku. Trisha nih banyak yang nyariin kamu nih Trisha. Emang Trisha nih banyak nyari ini, Trisha. Apaan sih? Trisha banyak banget nyari ini tadi nih di komen nih. Muncul lagi dong Trisha. Muncul lagi dong. Wih, ada Lolin, namanya Lolin. Sepuluh lagu rock yang enak. Enggak guys, aku kemarin kan lagi shuffle aja kan. Terus tiba-tiba ke play lagu rock. Oleh pulang. Yaudah. Makasih kan Nixo, jadi only. Aku dikasih kado sama Gen 11 dong. Oh iya. Lin, kenapa aku panggil kamu Olen ya? Gak tau. Pas latihan pajama ya? Gak tau deh. Enak gak? Coba enak gak sama kamu? Gak. Yang bener gak? Coba, seperti dulu. Apaan sih semua orang harus banget butuh validasi lu ya? Gak enak ya? Gak boleh gitu. Itu pemberian kita. Oh
banget wanginya. Kacau nih orang emang, kacau. So sweet. Oh, my friend are pasti lo biasa. Ya, kamu boleh kan? Di mana situ? Di sini. Itu si Kimi. Oh, Kimi Niji. Ini all my friend and nana. 7 8 8. Ah, sini. Eh, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6. Itu Brodi. Lah, 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. Laki-laki. Jadi tuh aku kan lagi di mall kan. Terus abis itu aku main go-kart. Aku habis main go-kart di tapi buku kart yang kecil doang di mall. Abis itu ada cowok di depan aku. Kayak itu bocah gitu kayak umur 10 tahunan. Dia nyalip aku kan. Abis itu kayak gini. Bye. Abis itu aku kesel dong. Aku salip balik, aku tabrak mobil. Enggak boleh tahu kalau main go-kart. Ya udah. Enggak nabrak sih kayak aku kayak gitu-gitu. Semua kayak sih kayak serempet enggak nabrak. Aku enggak sehat itu kok. Terus habis itu kayak aku bilang aku giniin. Biar kayak Cishani enggak sih? Cishani kan pakai jam kan? Gini nih. Gitu. Tapi aku pakai masker guys waktu itu. Jadi dia enggak tahu kalau misalnya aku lagi melet. Enggak boleh tau guys nih, aturan kalau main go-kart tuh enggak boleh nabrak-nabrak. Oh ini.
pemain go bom-bom. Ini pemain profesional, ini pemain profesional. Gak boleh ya guys. Ya sorry ya. Gak boleh dicontoh ya guys. Ya maaf ya Pak. Siapa yang bilang aneh sih? Ya kan ayahnya. Ayo. Ayo. Dalam 5. Oke, langsung aja kita baca podium. Guys, urutan ya dari Kak Anin. Nanti bisa ke 13 terus Kak Anin duluan, aku terus. Oke. Enggak ngerti. Maksudnya gimana sih? Anin lo, Kak Anin. Apa? 13 ya? Dari 13. Iya. Dari 10. Aku dari 13 juga biasanya. 13. Ingat, cok. Mungkinkah? Enggak cukup. Dari berapa? 13. 13. 13. Dari siapa aku dulu? Ya. Makasih Kak Zahra Putri Arifia. Makasih Kak. Ke 13 di aku ada Kak Rasyen Bria, Kak Akbar. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Di nomor 13 ada Kak Kamu Saya. Makasih ya Kak. Kamu. Okay. Di 12 ada Kak Fawas Firja Tulung. Thank you so much. Ke 12 di aku ada Kak Andre. Makasih Kak Andre. Nomor 12 ada Kak Revano Risti. Makasih ya Kak Revano. Oke. Kan. Oh. Yang 11 ada Kak Harun Al Rashid. Ke 11 di aku ada Kak Arvin. Makasih Kak Arvin. Nomor 11 ada Kak Benedictus Bayu. Makasih Kak. Oke. Nomor 10. Oh, ya. Aku telat enggak? Telat banget gila. Makasih Kak Rangga Mahiswara. Oke, ke 10 di aku ada Kak Akmal. Makasih Kak Akmal. Berapa? Nomor 10. Nomor 10 ada Kak Ataya Rizki A. Makasih Kak Ataya. Dari tadi tuh kayak semua nama yang podium, nama temen aku semua Maya Suara, Akmal, aku Ataya. Emang temennya Kak ini paling banyak kok di sini. Oke, ke 9. Paling banyak emang temen Kak ini semuanya. Makasih Kak Yuzupini Pin. Nomor 9 ada Kak Maulia. Makasih Kak Maulia. Ke 8 Kedua ada Kak Kuku, makasih Kak Kuku. Nomor 7 ada Kak Melvin, thank you Kak Melvin. Nomor 6 ada Kak Manggar, makasih Kak Manggar. Nomor 5 ada Kak Mambut, makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Elang, makasih Kak Elang. Nomor 3 ada Kak Muhammad Akhtar, makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Zaki, thank you Kak Zaki. Lima, aduh stop laporan dari pekan ini. Nomor 1 ada Kak Ardi Adrian, thank you semuanya. Makasih Kak Ardi, thank you. Makasih banyak ya guys sudah nonton. Bye bye. Kedua ada Karen.